Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga sampean semua baik-baik saja teman-teman. Di video kali ini saya dan Aska lagi duduk manis di depan rumah sama Mbah. Ada Mbah Dukun. Mbahnya lagi nyapu. Malah Mbah Dukun. Ini enaknya hidup di Indonesia kayak gini teman-teman, bisa nongkrong di depan rumah. Kalau di Korea duduk depan rumah jadi batu es teman-teman. Kalau di Indonesia menghirup udara segar dan bisa mengesun Aska. Iya dong. Dan bisa memanasi motor. Esi, ini kembarannya Aska. Mana yuk? Esine yuk. Tak jak ngevlog. Awas bukan jegrong om layu. Pagi-pagi udah sarapan, udah mandi, enak banget teman-teman. Kalau di Korea lagi bungkel, kalau lagi kerja ya kerja, kalau libur ya cuma tidur terus. Makan aja paling satu kali sehari. Makanya kalau di rumah teratur, ada yang bikinin wedang. Ah. Mene yuk. Mene sini yuk. Tak jak ngeblok. Mene yuk. Ini ada kembarannya Aska, Aska kecil. Nah, Dede Eci, kayak kembar teman-teman. Kembar kabeh. Ini ponakanku teman-teman. Ndut. Aska juga dulu kayak gini teman-teman, ndut. Ya, aku tahu rambut kayak. Juga lama lalu ibu ndut. Paling nyaman teman-teman, paling nyaman itu hidup di Indonesia Raya. Ini cuacanya lagi hujan terus teman-teman, tadi pagi aja hujan, ini baru terang. Habis subuh itu hujan sampai jam 7:30. Tuh, itu potong pendek semua itu. Pendek semua. Hai teman-teman. Ya yuk, gue yuk biar bed mobil. Kamera rokmu yuk. Eji, nah ini ada yang nanyain tahu-tahu tuh. Eji, hai mama jano api kage. Hai mama. Hai mama. Sayang mama nih. Ini wah kecas. Eji. Ini depan rumah saya hutan teman-teman, hutan Dantara. Itu namanya motor cinta. Tapi wis. Mopokah? Motor cinta gue arane. Gue gak ngerti klotokannya remen. Ya iya. Berarti itu dilihat dari bukannya cantik dan jeleknya.
dapet. Hai teman-teman. Jalan-jalan lo ya, Tong. Dede sini ngantuk. Tadi udah ngumpulin Om. Ya. Oh, yang video. Mm.